Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Nilofa? Sihat, filter saya hilang sekejap ya. Okay. Okay, Ustaz ni first time ke Ustaz live? First time, tak reti live kat Instagram ni. Orang kampung. Okay, oh senang ni eh. Terima kasih sudi live bersama saya buat pertama kalinya. Ya, Alhamdulillah. Okay Ustaz, macam mana puasa so far? Okay. Puasa hari, cukup hari, Alhamdulillah, hari syukur. Saya tengok Ustaz buka puasa dekat R&R semalam. Bawa lori buka puasa dengan driver lori. Kenapa buka puasa dekat bawah lori? Itu salam pertama. Sebab semalam kan balik daripada Baling, Kedah. Okay. Lepas tu sampai yang ada cuma McDonald's yang buka kan kat R&R. Okay. Lepas tu buka dekat ni lah, buka dekat bawah lori. Sebab driver lori tu tengah masak-masak air, tengah saya join je tu. Oh, dia orang tengah masak. Ustaz datang join. Dia orang masak. Happy lah dia orang semua. Jumpa dengan dia orang. Happy lah dia orang semua. Ustaz dah muncul tiba-tiba join dia orang buka puasa, rezeki dia orang. Yalah. Nilofa datang lagi, dia orang seronok agaknya. Okay Ustaz. First of all, kita just recap balik our viewers ni. Selepas ada sedikit isu hari tu, Ustaz sekarang kembali membantu seperti biasa, betul tak? Ya, Alhamdulillah. So daripada hari tu adalah sikit-sikit ujian kan, tapi ya. rasa sangat bahagia, seronok sebab akhirnya apa yang kita buat ni kita seronok. Contoh yang bila pergi ada beberapa tempat, sampai-sampai nak masuk dalam tu tak boleh, kereta saya tak lepas, naik kereta Hilux kawan. Sampai kat dalam tu tengok ada, tak sangka kan, ada orang tinggal dalam kemah kecil. Lepas tu bukan kemah kecil, macam pondok, macam kemah pun ada anak-anak kecil. Saya terus teringat anak-anak saya kat rumah, baik-baik, anak tu comel-comel, cantik. Bila tengok rasa macam sayu, sedih. Yang ni dekat Baling. Dekat Baling. Diorang pun bila saya tanya adik berapa lama dah duduk sini, diorang dah duduk setahun. Dia dengar setahun, saya kata setahun duduk macam ni, saya kerja berlawan dengan nyamuk. Nyamuk boleh tahan banyak. Ya ke? Tak Allah nampak dalam tempoh tu, nyamuk banyak. Diorang kata malam-malam hidupkan obat nyamuk. Lepas tu tengok baju-baju diorang lipat, tapi lah dalam kemah kan. Diorang buat tandas macam zaman-zaman dulu. Macam mana? Saya pernah masuk pedalaman, diorang cuma gali-gali sikit. Diorang bawa air, letak dalam bekas, diorang angkat sikit ada gali. Dia saya tengok tu, tapi adik-adik tu baik-baik, sabar. Rasa macam bila saya kata jom, saya sampai selalu saya tanya, jom pindah, kita cari rumah lain sewa. Biasa semua keluarga kalau tu cakap macam tu, dia macam tak percaya lah. Dia bayangkan kalau sewa nanti kena bayar. So saya kata dia tak apa, saya tolong bayar insyaAllah. Sampai bila-bila selagi hidup ni saya bayar. Mana-mana rumah ada pun tak apa, berapa pun kita cari je rumah mana adik nak, kita pergi. Tapi dia orang macam tak payahlah Ustaz. Dia orang macam tak percaya sebab yelah kan selalu orang bila datang kan macam nak bawa pindah, nak tolong. Tapi kan macam susah sikit. Berapa besar keluarga dia? Keluarga dia, anak dia, adik-beradik dia, 1, 2, 3, 4 orang kot, 4 orang. Jadi macam mana Ustaz boleh jumpa keluarga-keluarga macam ni? Ada orang bagi info lah. Saya memang ada banyak list-list yang saya dapat. Saya ada pernah sekali saya buka dekat Facebook, nombor handphone siapa nak perlu pertolongan musim PKP ni kan. Sebab saya tahu dulu kalau saya ingat masa saya anak satu, anak dua, kalau 2 hari tak kerja je, saya dah tak ada duit dah. Ambil susu anak pun tak ada duit dulu-dulu. Jadi bila saya tahu orang dalam keadaan yang panjang ni mesti bukan senang lah. Betul. Memang dah sebulan kan, mesti betul, banyak yang putus cari rezeki, susu anak-anak. Ustaz, sebelum kita cerita, betul-betul? Okay. Lepas tu? Saya pun cuba ajak dia orang cari rumah. Dia orang pun tak pernah terfikir nak cari rumah. Sekali bila dapat rumah tu rasa, dan dia orang Alhamdulillah, dia kutu-kutu masyarakat di sana, YB semua dah banyak bantu mereka nak carikan rumah. Tapi yalah, itu kan ada proses kan. Betul. Tapi Alhamdulillah, saya cuba, saya tak apa, saya kata bila-bila dia orang pun dah janji dia nak buatkan rumah. Tapi saya kata yalah, nak buat rumah musim PKP ni bukan boleh siap sehari rumah kan. Jadi saya pun bawa dia rumah sewa. Dan saya pun carikan katil, tilam, cari barang-barang dapur semua sekali belikan dekat pasaraya, terus letak kat rumah. Dia ni pun ada tak? Ada tak video ni dekat Facebook ataupun YouTube Ustaz nanti? Ada, saya letak kat Facebook. Sudah ada? Abit Liu tu. Ada. Bawa, dah ada yang dah. Tu dah masuk. Ada. Okay, nanti kita tengok. Last kali apa jadi dekat family tu?
Lepas tu biasanya dia orang macam terkejut bila cakap tu, macam terkejut. Tapi saya suka bila last sekali, walau dia keras, bukan keras, macam dia macam faham tak faham apa terjadi, last sekali mesti dia nangis. Bila dia nangis tu lah ubat hati kita. Anak-anak tu senyum, tengok dia orang senyum tu jadi, tadi kita menangis tengok rumah dia. Saya dah tahu keadaan keluarga ni dah 2 hari. Bila terstop sekejap tu saya macam, macam mana nak pergi juga. Saya ini pergi yang juga ada orang. Ustaz kongsi dengan saya tu ke? Ada, ha, ada kita WhatsApp tu kan? Ya. Yeah. Ada yang satu keluarga yang baru tu. Ha, yang tunjuk. Yang tu lah gambar. Ini tandas dia. Ini ke? Ah, tu tandas itu. Betul ke rumah keluarga yang ni? Betul, betul. Ha, yang kita yang share tu. Ini yang rumah kita, dia. Yang WhatsApp. Nah, tu rumah dia. Dan macam pondok dia jauh. Sebenarnya kalau tarik, kalau tarik canvas tu memang macam pondok tu buka 4 kayu je, 4-6 kayu. Ini 6. Kebun apa ni? Kau dia dalam apa? Kebun getah. Dalam sangat kebun getah. Kebun getah. Dalam kebun getah. Lepas tu saya cepat, saya pun balik sebab bila dah pergi satu tempat tu orang makin ramai datang kan. Macam yalah dia orang dengar Ustaz Ibu Liu datang, dia orang pun sampai ramai-ramai gitu. Tengoklah tandas dia ni. Itulah tandas dia kan. Tengok kalau memang satu malam tak boleh tidur, menangis tengok tandas tu. Ya Allah Tuhan tu. Ustaz. Tapi saya happy semalam Nova, bila semalam keluarga dia hantar gambar, keluarga dia baca Yasin, dia sekeluarga dah duduk rumah baru dan dia orang pun doakan saya. Bila saya tengok tu saya kata inilah hadiah yang sangat bermakna dalam hidup saya. Saya selalu takut. Takut jelah, takut Allah marah, takut. Yalah kita kita bukan kenapa Ustaz takut Allah marah kalau bila Ustaz dah buat tu benda yang yang sangat besar untuk lagi-lagi untuk mereka tu yang dah lama setahun duduk dalam keadaan macam tu. Kenapa Ustaz? Saya rasa macam kenapa dah setahun, bawah ini saya tahu keadaan mereka dah setahun. Oh tak, okay. Bawah ini saya tahu. Jadi rasa bersalah. Jadi bila dia hantar baca Yasin semua sekali, saya rasa doa mereka tu buat saya rasa happy, gembira, dia kepuasan kan macam. Orang dia yang perasaan tu sampai jadi macam ketagih tau. Bila kena stop betul. Tu rasa macam kalau kata macam rasa macam teronok tengok buat kerja tu macam satu hari. Ada saya pergi mana, saya niat dalam masa 6 jam tu saya nak selesaikan mana-mana tak ada rumah terus carikan rumah macam tu. Okey Ustaz. So, saya niat teruskanlah sampai hujung tahun ni. So niat saya pun itulah tahun ni punya niat yang baru begitu. Bila hari tu saya ada luahan, saya ada buat luahan lah. Saya cakap macam kenapa kita perlu hentikan apa ni orang yang sanggup beri bantuan dalam dalam semua bentuk dari segi wang, tenaga, waktu dan semuanya. Macam saya cakap ke Ustaz, saya sendiri kalau saya nak bantu mungkin most of the time saya boleh bantu hanya sekadar menghulurkan wang ringgit, tapi saya mungkin tak ada time, saya mungkin tak ada tenaga nak turun padang, nak pergi ke Baling, Kedah, nak pergi ke mana-mana tu, nak cari rumah dalam kebun getah. Saya tak ada, mungkin tak ada tenaga, kudrat tu ataupun tak ada masa. That's why saya cakap macam insan seperti Ustaz ni mungkin satu dalam sejuta, walau sekaya mana pun orang tersebut. Jadi that's why saya cakap kalau one day saya minta saya boleh mampu buat seperti mana Ustaz buat. Maksudnya dan Ustaz dah buat benda ni daripada dah lama dah. Kalau mereka tu yang dapat rumah semalam tu hanya di dunia ni bacakan Yasin dan juga berdoa, dekat akhirat tu tak tahu dah apa istana yang Ustaz, yang Allah dah binakan untuk Ustaz. Jadi saya cemburu sebab apa tahu? Saya cemburu ibarat bila saya tengok Ustaz punggah barang-barang dari lori masa the first week of PKP, masa nak bantu frontliners semua kan. Saya cakap apa tahu? Ustaz sekarang tengah berebut benda yang orang lama tak berebut. Ibarat macam kalau ada kontes nak menang kereta Ferrari, Ustaz seorang je tengah beria-ria nak menang kereta Ferrari tu dekat dunia lah. Tapi kita bagi gambaran untuk akhirat tu. Faham tak? Maksudnya kalau ada kontes untuk menang istana dekat syurga, Ustaz seorang je yang kita nampak lah. Ni apa yang saya nampak. Tapi Ustaz, ramai sangat rakyat Malaysia lain yang membantu secara diam-diam, yang buat banyak sangat, yang beri sangat banyak bantuan. Tapi mungkin dari segala segi, maksudnya turun padang, wang ringgit sendiri dan juga masa tu mungkin tak ramai. Jadi Ustaz dan antara mereka, apa ni, maksudnya Ustaz dan juga mereka-mereka ini sebenarnya berebut benda yang ramai tak berebut lah. Jadi saya macam buru. Masya-Allah. Dan Nilofa pun dah banyak memberi semua sekali kan. Allah, yalah saya tahu Nilofa punya apa dipanggil? Ni banyak telah memberi, berkorban, bantu ramai kat luar sana. Kita sama-sama sebenarnya, ramai yang buat, saya tumpang-tumpang je. Ustaz, tapi saya rasa macam ramai tak yang menghulurkan bantuan
melalui saluran ustaz ni? Ya, alhamdulillah. Mula-mula saya memang infak. Niat asalnya saya niat. Saya sebenarnya pada dulu buat kerja macam ni lah. Memang daripada saya kecil, memang inilah minat saya. Pada 12 tahun. Tapi dulu tumpang orang lain, duit orang lain. Maksud sekarang? Tu orang-orang kaya pergi mana-mana, saya beri tenaga saya lah. Saya memang pada 12 tahun, Sabtu Ahad je saya masuk kampung asli ke pedalaman-pedalaman. Memang kerja macam membantu, berkhidmat, berkasih sayang sampai berdakwah sikit-sikit. Saya selalu bahagian tukang buat tandas masuk pedalaman. Alamak. Saya tukang bahagian masak-masak, angkat-angkat barang, beg-beg pakcik-pakcik, ustaz-ustaz tu daripada 12 tahun. Sabtu Ahad je atau cuti sekolah November, Disember je saya pergi khidmat macam NGO untuk masyarakat tu lah. Tak pernah ada kat rumah. Sampai kadang mak saya pun macam sedih lah, jarang ada kat rumah. Sampai saya kat universiti macam tu juga. Setiap kali cuti SEM je, saya akan pergi pedalaman-pedalaman. Tapi bila saat Allah beri rezeki saya lebih sikit, saya rasa macam happy. Sebab saya dapat guna duit saya sendiri. Macam happy tau. Setiap kali keluar tu memang macam keluar kali ni, dalam poket tu dah keluarkan duit cash banyak-banyak kan. Nak seronok macam ulu, pakcik-pakcik, makcik. Dulu duit RM1. Dulu dapat ulu tu macam rasa tinggi. Dia kebaikan, bahagia. Orang mendengar percakapan saya, saya doa pada kecil, beri dia bahagia, gembira. Dulu saya sesat, sedih, susah, lapar, ada orang sayang saya. Tolonglah temu saya dengan orang lapar, orang sakit, orang susah. Orang-orang yang baik yang mereka tak minta-minta, temukan saya dengan mereka supaya saya dapat bantu mereka. Sebab tu kalau saya tengok orang, kadang-kadang orang cakap dia jahat ke, maaf. Kadang orang kata, ustaz kenapa tolong dia? Dia jahat, dia tak guna, maaf. Dia ni keluarga dia begini. Kadang-kadang dia kata dia ni degil, kerja tak senonoh, sesat dadah, macam-macam. Saya selalu cakap kalau betul dia sab dadah, kalau betul dia tak guna, kalau betul dia ni jahat, kalau betul dia begitu-begini. Kalau betul lah. Tapi saya yang konon-kononnya ustaz, berceramah, berjanggut, hari-hari cakap agama, kebaikan. Kalau saya tak tolong dia, apa saya nak jawab depan Allah nanti? Saya selalu fikir bukan soal dia hidup ni. Hidup ni sebenarnya soal kita. Apa yang kita beri dalam hidup. Kita, tugas kita bukan nak nilai orang baik atau jahat. Tugas Nabi Muhammad bukan kata haram halal sahaja. Tapi tugas Nabi bawa manusia tu daripada kesesatan kepada jalan petunjuk, daripada lalai kepada bahagia. Sebab tu dalam hadis kata satu orang tidur kenyang, jiran dia lapar. Nanti Allah tanya dia, dia kan? Kita kenyang, Ustaz? Jiran lapar. Kita tidur kenyang, ada maksudnya jiran kita lapar. Maksudnya kita kena ambil tahu keadaan sekeliling Allah, ke macam mana? Allah tanya kita kat akhirat. Ha, kita kena ambil tahu semua hal orang lain untuk dari segi lapar, dari segi macam mana susah. Kalau kita, macam mana kita nak ambil tahu? Kalau kita contoh kalau ada orang lapar, dia kata dengan kita, dia lalu kat kita, Nilofa saya lapar, contoh adik-adik tu. Nilofa pun hulur duit kat dia. Tapi dia orang kata, jangan bagi duit kat dia sebab dia mungkin tipu. Kalau dia minta duit untuk benda-benda yang tak apa-apa, kita tak tahu bayar hutang ke apa, kita tak bagi boleh. Tapi kalau dia kata dia lapar, kita tak bagi, kita berdosa. Bab-bab lain mungkin tak semua benda kita boleh tolong semua orang kan. Kita pun tak macam-macam orang hari ni. Tapi kalau dia kata lapar, kita paling kurang kalau tak percaya dia, kita panggil. Mari sini adik, mari kakak belanja, makan. Adik makan je apa adik nak makan, kakak bayarkan. So, kita jangan biar satu orang pun dalam dunia ni lapar. Sebab tu Sayyidina Umar pernah menangis walaupun satu ekor, walaupun kucing, anjing yang lapar. Itu pun kita ditanya nanti. Walaupun kucing, anjing, ini kan pula manusia. Ini kan pula manusia. Nampak dia kita nampak. Walaupun maaf kucing kurap lah. Kucing badan dah terbakar, buruk. Kita tengok pembeli. Tapi saya takut kucing.